Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Kekal Ambil TV. Oke sahabat, di sini saya akan membuat sebuah mika lampu. Ini lampu leting sepeda motor, yaitu dari bahan bekas. Bagaimana cara membuatnya dan dari apa bahannya? Untuk itu simak terus videonya dan jangan lupa like, subscribe Kekal Ambil TV dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Oke sahabat, ini adalah lampu yang asli di bagian belakang. Karena di bagian depan sudah pecah, maka saya akan membuatnya sendiri. Kita akan siapkan bahan-bahannya sebagai berikut ya. Oke sahabat, di sini ada botol ya, bekas botol minuman Dolga. Bisa apa aja, bisa minuman Fanta atau Sprite. Kita potong jadi dua, yang atas 10 cm dan yang bawah juga 10 cm. Nanti akan seperti ini hasilnya. Kita siapkan lem G, gunting, dan yang terakhir adalah isolasi. Oke sahabat, kita mulai. Yang pertama, untuk potongan yang bagian atas botol minuman tadi, kita masukkan ke dalam bikinan lampu sepeda. Seperti ini hasilnya. Lalu kita lem dengan lem G. Setelah itu kita akan pasang yang sebelah kanan sama seperti yang sebelah kiri, seperti ini. Lalu kita lem secara melingkar menggunakan lem G. Kita tunggu sampai mengering lemnya. Lanjut sahabat, untuk potongan pada bagian bawah gotol kaki, kita taruh ke bagian yang atas pada pitingan lampu sepeda motor. Nah, seperti ini hasilnya sahabat. Sahabat, untuk yang terakhir kita tinggal solasi secara melingkar untuk menutupi bagian yang atas agar tidak mudah terjatuh atau lepas pada saat kendala ya. Begitu juga pada sebelah kiri, kita lakukan sama dengan sebelah kanan, yaitu isolasi. Sahabat, ini hanyalah sebuah kreasi dan kreativitas, bukan maksud untuk tidak mau beli mika ya. Saya hanya ingin mencoba membuatnya sendiri. Oke, bila menyukai video ini silahkan di like, dan apabila ada kritikan saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Kekal Ambil TV. Kita akan mencobanya. Nah sahabat, seperti inilah hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke sahabat, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.